Rizky Billar sudah mengembalikan uang Doni Salmanan ke Bareskrim Polri pada hari Selasa. Namun dirinya hanya menyerahkan uang Rp 10 juta ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber. Padahal sebelumnya, Rizky Billar mengaku menerima uang Rp 20 juta dari Doni Salmanan. Lantas, kemana Rp 10 juta sisanya? Disinggung tentang hal itu, Rizky Billar tidak memberi jawaban pasti. Saat itu, saya sebenarnya antara yakin dan tidak yakin, kata dia. Namun, dalam lanjutannya, Rizky Billar mengatakan besaran jumlah uang 10 juta didapatkan dari keterangan Doni Salmanan sendiri. Kami tidak mungkin mengada-ngada, ujar suami Lesti Kejora tersebut. Rizky Billar lewat kuasa hukumnya Sandi Arifin juga memastikan sudah mengembalikan seluruh uang Doni Salmanan yang pernah dia dapatkan. Kami sudah kooperatif, ucap Sandi Arifin. Sebagaimana diketahui, Rizky Billar diduga ikut menerima aliran dana hasil kegiatan binary option yang dilakukan Doni Salmanan. Dugaan muncul usai Doni Salmanan diketahui memberikan amplop tebal berisi uang ke Rizky Billar dan Lesti di hari pernikahan mereka pada 19 Agustus 2021 lalu. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri sudah memanggil Rizky Febian, Atta Halilintar, Reza Arab, dan Arif Muhammad untuk dimintai keterangan terkait dugaan menerima aliran dana dari Doni Salmanan. Penyebaran aset Doni Salmanan dilacak usai ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Maret 2022 atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang lewat praktek binary option. Begitulah informasinya.